Sungai hendaklah menyeberang. Kalaulah menyeberang, hendaklah bersama. Kepala desa berjuang, rakyat pun senang. Itulah doa dan harapan kita bersama. Ayo bangkit, bangun kerjasama, tekadkan keyakinan, pasti kita bisa. Nusantara baru, Indonesia maju. Bersatu sekata, berpadu berjaya. Masih dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 tahun, pemerintah desa Naman Jahe di bawah kepemimpinan Kepala Desa Nopdi Nanda Ginting gelar rangkaian acara Pawai Laki Draw dan perlombaan bagi masyarakat Naman Jahe, Kecamatan Salapian dalam menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, acara yang digelar mulai dari 30 Agustus dan 1 September ini diawali dengan pawai dan lucky draw yang dilaksanakan di kantor desa Naman Jahe pada Jumat 30 Agustus 2024. Nah, bagaimana keseruannya? Berikut adalah tayangan videonya. Mengucapkan terima kasih atas partisipasi memeriahkan acara ini. Saya sangat terharu dengan ramainya masyarakat yang hadir. Jadi saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Bapak Ibu yang hadir di sini semua diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur. Acara dilanjutkan dengan turnamen sepak bola dan perlombaan sedesa Naman Jahe yang dipusatkan di lapangan bola kaki Dusun Rantai Betul, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian pada Minggu 1 September 2024. Bagaimana keseruannya? Berikut adalah video singkatnya. Selamat menyaksikan. Ayo, kita batal untuk kita.
Acara tersebut turut hadir anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ricky Anthony bersama rombongan yang selalu setia menemani masyarakat desa Naman Jahe. Dalam acara tersebut, Kepala Desa Naman Jahe, Nopdina Daginting, mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kepada masyarakat yang telah memeriahkan mulai dari hari Jumat sampai hari Minggu, saya tidak bisa membalas, hanya Allah SWT yang membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Insya Allah Bapak Ibu, di 2029 nanti saya tidak mencalonkan kepala desa lagi. Saya mencalonkan DPRD Kabupaten Langkat. Saya mohon doa dan dukungannya. Kerjasama kami sejak awal bahwasannya Desa Naman Jahe memang masuk ke daftar desa yang kami urusi bersama, maka tentu akan selalu tiap tahunnya mendapatkan kue-kue pembangunan dari anggaran pemerintah baik kabupaten maupun provinsi Sumatera Utara. Kemudian di akhir acara, yaitu penyerahan tropi kemenangan terhadap juara satu turnamen sepak bola, yaitu Dusun 2 Desa Naman Jahe. Jikalau tuan bersama nona makan bersama. Jika pemimpin berjiwa bijaksana, maka sejahteralah rakyatnya. Hari ini adalah Semarak Dirgahayu. Semoga saja Indonesia baik-baik saja. Nusantara baru Indonesia maju, bersatu sekata, berpadu berjaya. Sampai bertemu kembali di tahun berikutnya. Sekian dan terima kasih.